Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua ya. Ya, gua kan gua. Kemudian di sini kita akan mainin lagi game ETS 2 Mode Indonesia again. Di sini gua pakai bus yang seperti bus di video gua sebelumnya. JB New Place JB3 SHD ya. Dan kita berbeda map. Di video sebelumnya mapnya itu map Sumatera, dan video sekarang itu mapnya map Mei. Kita ada di mana nih sekarang nih, cuy? Ini mapnya kenapa sih ngebagainya? Kita ada di Jakarta kalau nggak salah. Ini soalnya di daerah Mercedes Benz dan suasananya hujan memang. Ya benar, kita di Jakarta. Kita kemana? Ini nggak ada mapnya. Tunggu ya. Ini mapnya hilang anjay. Maaf. Tunggupnya gak ada. Oh, ternyata kebesaran di ini juga. Anjay, kau ngakak ya. Salah gue ngeliat. Ngeliat gue ya. Nah, kita akan coba dari Jakarta ke Bekasi ya. Kita coba ke Bekasi, Mamang. Gak ada jalur, siap. Kita muter aja ya. Gak ada jalur ke Bekasi anjay. Kita coba ke Bekasi. Jika di video gue yang sebelum-sebelumnya itu ada yang ke Bekasi, tapi beda. Kita sekarang kamera interior. Tuh, di sini kamera interior tuh jalan bagus sih. Gak ngeleng. Kalau di video gue sebelumnya yang di map Sumatera, kamera interior tuh ngeleng. Dan ini masih baga. Enggak cuy, kemarin ngebug. Kemarin tuh ngebug kameranya cuy. Kamera spionnya cuy. Jadi gua gak bisa interior gitu, gak enak cuy. Tunggu ya. Ini gak enakin sih sumpah. Posisi dulu guys. Nah, ini nih baru enak. Ada mapnya juga, kita gak usah ke ini ya. Jam 8.30 kita OTW ke Bekasi dengan cuaca hujan di Jakarta, Mamang. Hujan poyan, kelihatan tuh ada panon poe. Panon poe atau panon poe? Matahari ya. Kita gua ini pakai mesinnya mesin tercepat itu. Apa gitu? Dan namanya gua lupa, cuy. Mesinnya cepat cuy intinya, Mak. Kayak gitu. Ini biasanya sama, cuman beda livery. Livery kemarin itu kan Jakal Holiday kalau nggak salah namanya. Lupa aja. Lala. Ya Jakal Holiday namanya cuy. Kita belok dari sini, anjay. Anjay ini remnya, aduh kan. Mobilnya anjay terbang. Kan berasa mobil nggak tahu remnya susah anjay. Belok boy, nice. Kemarin kan Jakal Holiday, sekarang Subur Jaya. Kalian bisa lihat di sini tuh warna hijau Subur Jaya ya. Kita kamera interior lagi, Mamang, supaya tidak berisik ya. Kita belok sini aja nih. Jalan sama aja. Kecelakaan lagi. Tadi kecelakaan, sekarang kecelakaan anjir. Oh, kayaknya spionnya masih ngebug cuy. Coba deh kalian lihat, perhatikan dengan baik spion sebelah kirinya ya. Nggak jalan anjay. Lihat tuh, diem aja di situ. Spion kanan jalan gitu kan. Tuh, kita ininya. Tuh spion di sini jalan cuy, di atas cuy. Penghalang goib, siap.
ke ini dulu, kamera nol aja. Coba respon di sini ya. Tunggu di mana sih? Nah, di sini nih. Coba respon di sini. Yuk, lanjut. Anjay, diguling. Kurju mau ngerespon diguling, anjay. Ini triknya ya Allah. Ngalangin anjay. Yuk, kita coba di sini. Oke, lancar jaya. Bagi yang kalian, bagi kalian yang belum like, silahkan like dulu video ini, karena satu like sudah disitu dukungan untuk gua. Dan yang sudah like, terima kasih, semoga berkah. Jangan lupa juga berisik anjing, jangan lupa juga komen ya, share, bantu share juga, dan juga subscribe ya. Bagi yang belum, bagi yang sudah ya terima kasih, bagi yang belum silahkan klik subscribe. Karena subscribe itu gratis, mama nggak bayar. Kalau bayar rugi. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Atur nuhun. Ini kah? Kita lanjut. Anjay, kenapa sih? Jasa marga, anjir, gua nampak jasa marga cuy. Terlalu bersemangat ya, dari sini aja nih, kita kasih aja. Supaya kita tahu jalannya ya. Apa bisa sekarang? Kita tandai, terima kasih. Oke, bisa dong cuy. Jaraknya ada 37 kilo ya. 37 kilometer, dan kita belok dari sini. Dan di beberapa video kemarin yang gua otw Bekasi pakai bus warna merah itu Super Jaya, sama di situ gua nabrak pepatah jalan. Kalau kalian yang udah lihat, kalau kalian yang belum lihat ya lihat dulu. Nah di sini tuh kalau nggak pelan ada pembatas jalan sih, penghalang goib. Itu tol bukan sih, ini tol bukan sih. Kecelakaan itu ada motor, anjay, ke tol. Secara penghalang goib gue sudah tahu. Anjay, itu mobil elapnya ngebut cuy. Itu elap kotak. Elap kotak. Gue juga belum memainkan lagi game ya, internet cafe simulator, karena uangnya belum cukup, anjay. Uangnya belum cukup, jadi gue belum bisa mainin lagi. Belum banyak itu uangnya, gue tunggu banyak aja uangnya baru gue mainin lagi ya. Nah, supaya ada kemajuan dari satu video ke video lainnya. Kalau gue uangnya masih segitu gitu kan, ya gak ada kemajuan cuy. Sudah nunggu pembeli datang sudah gitu. Jadi gue harus ngumpulin dulu uangnya banyak, kalau udah gitu baru gue bisa rekaman lagi. Oke, Kerawang Bekasi, kita belok kiri memang. Kita udah Bekasi cuy, kalau udah ke Bekasi kita tuh lanjut ke Kerawang. Oke, di sini kita belok. Grand Wisata. Awas. Tuh kan ada motor roda 3 gitu kan. Yang seharusnya itu nggak boleh ke jalan tol. Kalau benar ini jalan tol, kalau bukan ya no problemo. Anjay, nabrak. Oke, mantap. Kita belok di sini cuy, belok kanan cuy. Kosong. Gak kelihatan anjay. Woi, tiba-tiba ada mobil itu, anjay, bisa tuh mobil.
Mobilnya cuy tiba-tiba ada ya, dan kita tinggal 14 kilo lagi, itu 15 menit ya, cukup lah. Rem gitu-gitu jeger, nabrak cuy. Enter anjay, enter mum. Oke kan buka. Ini hujan kayaknya enggak kan ya. Oh masih cuy, masih hujan. Dan ini gua mau tanya ke kalian, itu keranjang warna pink di dekat setir itu, di kanan setir itu buat apa sih? Bagi kalian yang tahu, kalian komen oke? Supaya bisa menambah wawasan ya, wawasan saya juga dan wawasan kalian yang belum tahu. Oh itu jalan cuy sekarang cuy, ininya spion kirinya cuy, jalan look it that. Itu ada motor anjay masuk tol kan, mulai lagi sepi lagi. Oh itu tuh ada motor. Ush. Kenapa gini anjay, hujan. Kita belok ke kiri ya, kita udah di Cikarang memang. Cikarang atau nanti ya. Itu sekarang anjay. Wih, jeger. Sip. Lanjut. Kita kayaknya akan sampai ke Bekasi juga. Karena di video sebelumnya aja kita di Bekasi nggak lihat ada rest area, jadi kita cari rest area di sekitaran sini aja memang. Kalau nggak salah di depan itu ada terminal, jadi kita akan ke terminal aja ya. Jadi nanti kita ke Kerawangnya, nggak usah bolak balik sih, langsung aja kan. Nah, di depan sana itu yang ngebulin itu, kalau nggak salah ada terminal di video kemarin. Kok di video kemarin gua lihat cuy. Lah ilah, nabrak lagi. Anjay teh ah. Masa ini woi. Bukan ada terminal tuh cuy. Kita belokin di sana aja ya. Ini kameranya gak enakan sumpah. Nah, cuma kamera gini cuy. Ini kamera penumpang kanan. Ya, enak sih. Kelihatan aja. Nah, di sini kita belok. Coba berhenti di sana ya. Woi, ada mobil. Maju truk. Truknya enggak maju anjay. Lama anjir truknya. Oh, truknya galau. Lurus, belok kayak kemarin gua gitu kan galau. Oke, kita belok di sini, kita berhenti di sini tuh di depan ya. Bus JP 3 SHD itu di sini jalan terus. Oke, di sini memang. Woi, di pas. Berhentinya pas ya, menabrak. Oke, ini dia penumpang gua ya yang sedang menunggu setia meskipun hujan. Bener ini gitu. Oke sip, segini aja udah biarin. Ya sudah, kita telah sampai. Yuk, bagi para penumpang yang ingin turun silakan turun, dan bagi yang mau naik silakan naik. Dan supirnya ingin ke air dulu ya. Ya sudah, kita telah sampai di Cikarang stasiun terminal Cikarang ya. Dan ada bus Mercedes-Benz. Oh berapa? Oh 1626 ya. Ya sudah ya, thanks for watching this video. Saya Anji Explain. Sampai jumpa di next video. Dadah.